Kejadian penipuan dengan modus tukar uang terjadi di Kabupaten Gowa pada tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 19.27 WITA. Pria yang diduga sebagai pelaku hendak menukarkan pecahan uang 100 ribu menjadi uang pecahan 50 ribu sebesar 1 juta rupiah. Ketika penjaga toko memberikan uang yang hendak ditukarkan, pelaku tiba-tiba membatalkan niatnya. Namun ternyata sebagian uang telah diambil oleh pelaku. Video kejadian tersebut kemudian menjadi viral di media sosial. Pelaku terlihat menggunakan sepeda motor saat melakukan aksinya dan juga menggunakan masker. Udah tinggal di sini kan? Iya. Orang tekan ya? Iya. Itu di dalam siapa? Apa ada? Tidak ada apa ya? Pegawainya juga di sini. Kemana? Di sini. Udah aku kirim jadi kalau nanti salah nomor karena